Itu suara kucing gerut-gerut kayak getaran. Oh. Oke, hari ini kita makan ya, sayang. Sebelah rumah. Hah? Rumah kemana? Nah, kelihatan. Hari kita makan mie nih ya. Oh, punya bini nih. Ini masakin mie. Tubuhnya pantas besar. Perut gitu, kentut mama. Bila aja dulu. Rasanya seperti terus. Ma, kok gak ada asin-asin sama sekali? Memang gak dikaramin apa? Ya elah, dikasih tahu tuh bumbunya di pinggiran. Emang ya udah adem, udah gak ada rasa aja ya. Gak ada rasa asin-asinnya, dengan bumbunya udah tercampur. Tahu biniku bakal begitu, aduh ya. Sayang sudah tahu dia jadi bini. Awalnya aku ingin makan mulut tapi perut udah kenyang sebenarnya. Mak, mana? Lu bener aja dikasih cabai sebini gede kagak dikasih air. Di sini adanya ini doang, bensin. Masa dikasih makan begini gak dikasih minum? Ini mak, sono mik. Ini pedas sekali. Masih minum. Mikir dong, mikir. Masih. Cabai apaan mau pedes banget, Mak? 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 Apa? Itu ada peyek satu biji sini, saya habisin sekalian tuh. Apa mau dimakan tas ya? Apaan? Peyek satu biji. Peyek satu biji, sayang. Besok jadi bisa batalin puasa nih, kalau ketahuan Tasya. Iya. Eh, Ma, ada itu saus ini sini, Ma. Saus itu saus anu, wah, ayam goreng yang kemarin itu kan belum dimakan. Saus yang di meja, sayang. Cerepatnya. Mau beli sepatu? Kasurun, Kasurun, tolong bagi korma 3 biji ini bersepati akan sambel ya. Surun. Lama mati. Tas kurun nggak ada tisu, tas ini tisunya kotor banget, tas. Tas kurun, tisu 2 lembar, tas. Papa yang ngusir ya, aduh, keluar semua nih. Aduh, 2 biji aja. Pupuk bisa. Aduh, kamu mau? Aduh,
pedes amat sih, bah. Asam. Ini kurang asam, biasanya ini cabainya hijau. Ini cabai merah ini. Pedes banget. Ma. 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 Boleh tidur tapi pintu jangan dikunci ya. Udah. Enggak ada pesan lagi. Ini siapa yang beresin nanti? Taruh situ dulu. Ya ini kurmanya. Besok kalau udah beres siapa yang beresin? Saya makan dulu dong. Enggak jadi pakai saus lah, beres banget. Kalau disuruh begitu tuh istri anak begitu, aduh pesan ya. Dan duit aja nomor satu, dia suruh kita cemetut. Udah pesan, nggak bisa nikmatin lah. Dumel di dalam itu dumel. Nah, jadi pakai sambelin lah. Terus mak. Apa sih? Banget. Hantu. Gak mungkin. Masa hantu main alarm. Ini malam-malam ini udah 11:30. Saya sudah mau tidur. Udah selesai, Mak.
udah selesai, Mak. Mak, udah selesai, Ma. Mana Mama? Cepat. Hah, cepat apaan? Oh, kan kalau udah selesai begini nih, bawa ke dapur. Nih, jangan ngambek. Udah satu-satu nanti balik lagi. Istirahat gitu, nggak usah lanjut kerja ini. Apa mau tidur? Begitu caranya ngetes istri dan anak. Sabar.